Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, petani Bajang. Hari ini kita akan memanen salah satu klon kakao lokal unggulan di wilayah kami, di mana kakao ini sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat sekitar karena sudah terbukti bahwa kakao ini lebih tahan terhadap penyakit busuk buah, dan kulit dari kakao ini juga bisa dibilang tipis. Selain itu juga kakao ini bisa dibilang di satu pohon itu buahnya lebat dan penyerbukannya bagus, bisa untuk dijadikan sebagai penyerbukan di kebun teman-teman. Dan saran dari kami, saat teman-teman melakukan pemetikan buah kakao, usahakan tidak merusak bantalan bunga, dan saat pemotongan usahakan dekat dengan buah. Memang buah dari kakao ini tidak terlalu besar, akan tetapi untuk bijinya relatif sedang. Sekarang kita akan membelah untuk melihat bentuk bijinya. Bisa kita lihat bijinya tidak terlalu kecil, dan ini tanpa ada pemupukan dan penyemprotan, untuk kakao ini 100% organik. Memang ada yang terkena penyakit, tapi itu tidak menyebar karena di sini petani tidak melakukan penyemprotan sama sekali untuk membasmi hama. Bisa dibilang kakao ini salah satu klon unggulan kami di sini.